بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ayo pegang-pegang. Kalau nak pergi jauh sini. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini dapat kita bersama-sama bertemu kembali, iaitu pada pagi ini 19 November bersamaan dengan 30 Safar. Itu pada hari Ahad ni. Terlebih dahulu tu saya minta maaf. Minggu lepas tuan, kali ikut tu memang ada kuliah saya. Kalau saya tak habis apa tu ada. Kalau saya pergi mana-mana saya akan habis awal sehari. Cuma pagi tu tuan, malam tu saya sengih kaki saya ni. Lama tak sengih. Dan rupa-rupanya tuan saya duduk rasa kata bawa oksigen tu kelas keras. Kaki tergeliat. Rupanya tuan gout main pula. Saya tak gout. Saya ni baru kena bulan 1 hari tu. Kemudian kena pula bulan 2. Sebulan tu kena kali kedua. Kemudian saya duduk amal apa, lepas pergi umrah tu pakai khal cuka apple. Pakai khal apple tu kan, alhamdulillah dia memang tak ada, memang kurang lah. Sebab kita pagi-pagi kita akan buang najis besar kita. Kita akan kencing. Jadi bila tu sihat bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia rasa sihat. Tak makan dah. Jadi yang orang yang gout ni kalau boleh tu ubat dia makan khal cuka apa, di samping benda-benda lain lah. Cuma khal pula janganlah duduk makan hari-hari tu sepenuh 2-3 kali, takut main penyakit gastrik pula. Dia main lega gout gastrik pula tuan. Tu penyakit lah tuan, Allah uji. Jadi kalau tuan, tapi gout ni kalau yang pernah rasa gout ni sakit, kaki tu rasa macam kena hirih dengan apa, dengan pisau tuan, pedih. Tu dia sakit gout tuan. Okey, tajuk hari ni tuan-tuan, kita pergi tajuk yang baru sikit, iaitu bab taharah, iaitu makruh hukumnya zikrullah dalam keadaan berhadas. Zikir ni Allah suruh, Nabi suruh. Berdiri, tidur, berbaring boleh berzikir. And Allah beritahu sendiri. Dan Nabi kata berzikirlah tak mana-mana pun. Umumnya berzikir ni boleh, tak ada masalah. Cuma dalam cerita hari ni, kan, Nabi ni seboleh mungkin dia nak berzikir, dia berwuduk. Dia berwuduk, dia berzikir. Ustaz, kalau aku tu saya dah habis semayang maghrib, subuh, tiba-tiba balik-balik lagi terkentut nak berzikir, duk amal lalu naik motor berzikir, macam mana ustaz? Boleh sambung zikir, tak ada masalah. Cuma kalau boleh tu, semampu boleh, kita ambil wuduk, sentiasa dalam keadaan berwuduk, itu lebih baik. Tajuk ni tuan-tuan, kita jumpa lagi macam mana Nabi kata apa tu tentang zikir ni tuan-tuan. Okey, yang kedua tuan-tuan, info kuliah kita perlih. Sebab saya tajuk tadi, iaitu di polis kita ni banyak program. Cuma tuan-tuan, baru-baru ni hari Sabtu kemarin, iaitu khusus pengurusan jenazah lelaki. Ubat di mana? Masjid Tuanku Syed Putra Jamalulai, Kangar. Cuma dah terlepas dah kemarin. Ustaz macam mana pula ni? Minggu depan ada lagi. Iaitu bila? Hari Sabtu yang sama, minggu depan 8 pagi hingga 12 tengah hari, 25 November. Tempat di Masjid Tuanku Syed Putra Jamalulai. Jadi yang ni yang menarik dia khusus pengurusan jenazah untuk wanita. Wanita macam mana pula? Lagu tu ustaz tak payah tengok aku, ni orang perempuan punya. Tak, kita pergi dengar juga. Sebab nak urus jenazah yang kita, mak kita, adik kita perempuan sebagainya, kena ada ilmu juga. Yang laki sama juga, perempuan sama juga. Jadi kena ada ilmu. Laki perempuan masing-masing kena ada ilmu. Sebab kita harap tak apalah, orang perempuan ni bagilah. Orang yang duk upah-upah tu mereka buat. Ya betul. Tapi kita sendiri sebagai anak macam mana? Nak urus bapa kain kapan, macam mana cara nak sebagainya sampai habis tuan-tuan. Jadi semua ni benda ni tuan perlu tuan-tuan. Ini di masjid Tuanku Syed Putra minggu depan hari Sabtu. Yang kedua tuan-tuan, kem hafazan dan jawi cuti sekolah 2017. Mai pula sekolah nak cuti tuan-tuan pada apa, minggu depan ni ke lah, 2 minggu depan tu cuti lah. Itu ni mula bila? Hari Isnin hingga Khamis, 4 Disember hingga 28 Disember. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ada program. Lepas tu cuti pula 2-3-4 hari, sambung pula Isnin, Selasa, Khamis. Sampai bila? Sampai 28 Disember. Kan? Di mana ni? Masjid Tuanku Syed Putra juga.
8 pagi hingga 12 tengah hari. Makanan disediakan. Yuran dia RM120. Sebab buat sampai sebulan tuan. Jadi nak jamu ni makananlah kos tu. Yang lain-lain tu mungkin tak ada apa. Cuma kalau ustaz saya ni ada jiran asnaf, duit tak ada, miskin, anak yatim, macam mana? Boleh pergi juga. Sebab apa dia ada? Apa tu dia sponsor yang untuk ni kan bahagian dia. Cuma bagi tahu lah telefon. Apa tu AJK masjid tu sendiri kan puan apa tu tuan marja makja tu Ustazah Suriati boleh. Kan? Ni yang pertama. Ataupun kalau tuan tak pergi ni, yang kedua ni pun ada juga. Kelas tahfiz muda. Iaitu bila ni 20 mula 27 November. Cuti-cuti sekolah tu hari Isnin tu mula dah. Sampai hari Khamis sama juga. Tapi setengah bulan saja. 27 November sampai 14 Disember. Iaitu di mana ni Masjid Al-Arifin Padang Katung. Tangan. Siapa yang urus ni? Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar Al-Hafiz. Dia dulu ni bekas Imam Masjid Arifin lah. Dan dia ni ketua penolong arah bagian dakwah dan jaid. Abah Ta'id. Abah tu Ta'mir. Jaid. Tapi boleh bawa. Anak ni umur 9 hingga 17 tahun. Dia punya hafazan dia juzuk 29 hingga 30. Baca adalah solat, dia pun beritahu apa, ajar zikir selepas solat. Dia bagus lah tuan. Boleh kita bawa. Mula dia 8 pagi hingga 2 petang. Sampai Zuhur tu, tuan-tuan semayang di masjid tu, boleh ambil anak-anak tuan-tuan berbalik tuan. Okey, itu tentang bab sekitar paling kita program. Cuma kita nak sambung balik bab solat tuan-tuan. Kalau tuan ingat balik, minggu lepas dulu ni, kita sentuh dulu ni tentang sujud. Nak turun sujud macam mana? Tak tangan dulu ke, kaki dulu ke, lutut dulu ke? Jawapannya tentang itu ni, dua-dua boleh. Siapa nak pegang tangan dulu baru lutut sampai ke rantai boleh. Lutut dan tangan dulu ke rantai boleh. Dua-dua tu ada, hujah ada. Cuma kita tengok pula dalam hadis yang ketiga ni, Nabi lebih, apa tu dia larang kita duduk macam unta duduk. Unta ni turun dengan lutut dulu. Bawa anggota lain. Jadi yang tu jadi kekuatan dia. Yang mana sokong kata tangan dulu lutut, dia ambil hadis tu. Yang mana kata lutut bawa tangan pun boleh. Tak ada benda tu, tak ada masalah. Dua-dua boleh, jangan duduk bergaduh saja. Siapa nak yang pertama, silakan. Yang kedua, silakan. Dua-dua tu saling boleh. Okey, tajuk ni pula. Bab ketika bacaan ketika sujud. Dah sujud tu pula macam mana? Nak baca surah apa? Apa bacaan apa? Doa apa nak baca? Wirid tu kalau ni apa dia punya apa tu matan bacaan ketika sujud. Kita tengok balik tentang doa ketika sujud. Bacaan sujud. Ada beberapa doa dan bacaan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Okey, sujud ni dah kita belajar hari tu ni. Kita ada 7 anggota sujud. Saya ulang kaji balik. Dai 1. Dai dengan hidung ni dua-dua ni dikira 1. Dai kena lantai, hidung pun mesti kena lantai. Dua anggota ni. Kemudian tapak tangan. Dua-dua tapak tangan kena lantai. Tak boleh buat sujud dulu tu. Dia kena tapak tangan kena lantai. Dan arah jari pula ke arah kiblat. Bukan buat lagu tu. Bukan buat lagu tu. Dia arah kiblat. Kemudian dua lutut. Dua lutut ni mesti kena lantai. Sama ada tu nak rapat dua lutut boleh. Nak buka pun boleh. Ikut sedap tuan-tuan. Sebab disitu Nabi kata kembali pada asal. Asal macam mana? Kesedaran kita. Kalau Nabi habak pilihan, pilihan. Kalau tak kata apa, ikut balik pada asal. Kemudian kaki pula kita kena bagi kena lantai. Angkat. Bukan kita bagi tidur lagu tu. Kita jari tu kena. Kalau boleh, tekan lagi baik. Ada sunnah dari kata tekan. Dan kadang-kadang nak buka ke, nak kangkang ataupun nak rapat. Kalau kita buka pun boleh. Tapi dalam hadis yang sahih pula, dia kata aku lihat Nabi dia merapatkan kaki dia. Jadi dua-dua boleh. Cuma kalau dia orang buat lagu ni, oh ada hujah dia. Buat lagu ni ada hujah dia. Saling kita menghormati. Antara masalah. Okey, cuma yang tajuk ini pula ni apa bacaan ketika kita nak sujud. Tepat adalah mengamalkannya secara bergantian. Misalnya, pada saat sholat subuh, kita membaca doa sujud 1. Ketika sholat duhur, kita membaca doa sujud 2. Dan seterusnya. Saya tak akan jumpa lagi. Dalil pertama Nabi baca apa. Dalil kedua lain pula. Ketiga lain. Seboleh mungkin kita hafal semua yang Nabi abang tu, boleh amal semua. Subuh lagi nak buat apa, bacaan apa. Maghrib lagi apa dia pula. Zuhur lagi apa dia pula. Jadi kita melestarikan hidup sunnah yang dilupakan. Bahkan kita pun tak kali. Dia baca ayat yang sama dengan satu kali. Baca tak baca lah. Ayat kita duduk besar. Apa mali dah. Kalau kita hafal banyak bacaan, kita boleh
apa tu ulang-ulang benda bacaan yang lain. Dan khusyuk pun dia akan mai. Dan kita konsentrate dengan sembahyang, tak balik sembahyang tuan. Sehingga semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan dan ajaran beliau menjadi lestari. Okey, dalam dalil lain kita belajar minggu depan, dua minggu depan, kalau boleh sembahyang sorang-sorang tu ketiak kita boleh buka seluas mungkin. Hatta Nabi sembahyang sampai tengok, aku kesian tengok Nabi, nampak ketiak Nabi yang putih. Dia buka betul-betul kepok dia tu. Ha ni. Kan ketiak ni. Cuma sembahyang sorang-sorang ya, boleh buka sebesar mungkin. Tapi sembahyang berjemaah sehari subuh, zuhur, asar, ni aku belajar Ustaz Umar kata ni, buka dulu kan, pak bagi kau sebelah pula. Ah kacau. Lepas ni tak mau duduk kat Pak Mat ni, Pak Loh ni. Kau sembahyang 3 orang, kacau juga. Sembahyang tengok, walaupun hadis sahih buka seluruh mungkin, sembahyang berjemaah dia kena buka sekadar yang tak ganggu kawan sebelah. Sebab apa hadis kata apa? Berlembut-lembut dengan kawan sebelah. Tak boleh buat keras. Bau dengan bau. Bu, sigung kawan tak. Letak elok-elok bau bagi bau. Kan? Dia pun buka sebesar yang mana yang mampu. Kemudian Nabi Habang pula boleh lalu seekor anak kambing. Tu celah-celah bawah tu anak kambing boleh lalu. Jadi luas kan. Cuma jangan terlampau luas sangat. Dia lonjok jauh pula. Ha, dua anak kambing pula. Ha, jangan. Ha, tak menepati. Ataupun semayang sejuk sangat. Kain pon. Tiga, empat, tuih. Ha, tak boleh juga. Ha, dan Islam ni tengok tamu Nabi Habang, kita ikut tuan-tuan. Ha, kemudian ini keadaan ketika kita sujud. Berikut beberapa doa sujud yang sesuai sunnah. Pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Okey, ini baca 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la. Ini kita memang kita baca lah. Kita tahu bacaan ni. Subhana Rabbiyal A'la. Berapa kali? 3 kali. Apa tu? Ustaz, kalau saya baca sekali boleh tak? Sekali pun dah sah. Dua pun dah sah. 3 menepati sunnah. Kalau baca banyak kali ustaz boleh tak? 5 kali, 10 kali, 100 kali boleh, tak ada masalah. Cuma sembahyang berjemaah, imam kena bagi sekata. Kalau dia baca 5, 5 lah. Kalau 10, 10 lah contohnya. Ha, jadi kalau bila nak buat lama ni, sembahyang seorang-seorang sekali. Imam dah tak kira aku nak sembahyang sujud lama. Tu dia balut sampai 10 minit sujud. Eh, sunnah juga tu. Tapi dah, makmum ni kena darah rendah, darah tinggi ni, kan habis jatuh habis. Kan contohnya tak boleh. Kena tengok makmum sebagainya. Di imam kena tengok makmum dia, keadaan makmum dia. Beliau pernah membaca doa ini berulang-ulang ketika sujud solat malam, sehingga sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdiri beliau. Nampak Nabi ada ketika dia baca bacaan ni, Subhana Rabbil A'la ni, dia ulang-ulang-ulang. Berapa kali? Berdiri Nabi sama dengan sujud Nabi. Kalau tadi Nabi baca Al-Fatihah, surah panjang, Al-Baqarah kata paling kuman 270 berapa ayat, contohnya apa lama tuan, 15 minit. Katalah 15 minit. Sujud Nabi pun 15 minit tuan. Berapa kali ulang? Wallahualam. Cuba tuan kira. Kalau tuan kira lah. Sebab yang Allah wabihamdi, sebab yang Allah wabihamdi. Berapa minit tuan? Contohnya. Berapa kali? Jadi boleh. Tapi benda ni bangkit malam, tahajud. Silakan. Kan? Nak lama mana pun silakan. Itu lebih baik. Hatta boleh selang selibah doa tuan. Kan? Itu sunnah tuan. Doa kedua. Subhana Rabbiyal A'la wabihamdi. Dibaca 3 kali. Ha, ni hadis yang kedua ni, Subhana Rabbil A'la, tadi yang pertama. Cuma tambah saja wa bihamdi. Subhana Rabbil A'la, ada bacaan yang tu Nabi bawa. Ataupun yang panjang sikit, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ha, boleh tuan-tuan. Jadi bila ada dua orang baca lagu ni, sahih tuan-tuan. Doa yang ketiga, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Yang dimaksud ruh dalam doa ini adalah malaikat Jibril. Okey, baca ayat ketiga ni tuan-tuan. Hai subuhu kudus rubbul malaikati wa ruh ri. Nabi baca tuan special bacaan ni. Rukuk pun boleh, sujud pun boleh. Walaupun baca yang sama. Ada Nabi buat dua-dua keadaan. Cuma sebab yang Allah tadi memang sujud saja. Tak boleh bawa pergi bacaan yang ketika rukuk sebab tempat dia berkatang tu. Tapi bacaan yang ni rukuk pun boleh, sujud pun boleh. Dua keadaan boleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh kita baca bacaan yang ketiga ni. Bril. Bacaan keempat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Nabi SAW banyak membaca doa ini dalam rukuk dan sujudnya setelah turun surat An-Nasr. Beliau lakukan demikian dalam rangka mengamalkan perintah di akhir surat An-Nasr. Jadi bacaan yang keempat ni pun sama juga. Rukuk pun boleh, sujud pun boleh. Bila Nabi baca, bila turun selepas surah Izajah tu, An-Nas tu, kan? Lepas turun surah tu, Nabi rajin baca doa ni. Dan bila turun surah tu pun, tuan-tuan,
apa tu, jangka hayat Nabi pun dia tak lama mana tuan. Jadi sebelum hayat Nabi, Nabi rajin baca doa-doa ni tuan. Boleh kita amal tuan. Hadis riwayat Bukhari. Bacaan kelima, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jullahu, wa awwaluhu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Bacaan keenam, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada banyak bacaan dan Nabi tuan biasa dengar. Orang oh, baca lagu ni, oh pernah dengar ni, oh ada yang nak Nabi bawa ni. Bacaan ketujuh, Subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Doa sujud ini pernah beliau baca ketika sholat malam. Beliau mengulang-ulang lama sekali, karena ketika berdiri beliau membaca surat Al-Baqarah. Ada juga, ada Nabi baca tadi panjang. Sebab apa baca panjang ni? Baca malam. Dan kita tengok pula lepas ni, ada Nabi baca malam, Nabi lain pula. Beberapa doa sujud yang khusus dibaca ketika sholat malam. Berikut di antaranya. Pertama, Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa ant. Bacaan kedua, Allahumma ghafir li ma asrartu wa ma a'lantu. Bacaan ketiga, Allahumma a'udhu biridaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika minka, la uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Berdasarkan keterangan Aisyah, doa ini dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud pada saat solat malam. Jadi ini sebahagian, ada tiga tadi Nabi baca malam. Dan ada lagi yang lain lagi. Jadi banyak baca malam ni. Atau baca yang awal tadi, sebab Nabi Ala, ulang boleh. Sebab yang Ala wa bihamdi, ulang pun boleh. Kemudian kita selit doa-doa yang kita mau, boleh tuan-tuan. Okey, itu tentang bacaan. Sekarang kita tengok pula bacaan duduk doa duduk antara dua sujud. Sujud pertama clear dah. Kita duduk antara dua sujud. Apa bacaan yang Nabi bawakan? Doa ketika duduk di antara dua sujud. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud. Berikut di antaranya. Pertama, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini dah ajar baca tu, ini salah satu doa yang ketika kita ada sujud. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Ini pendek. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Mudah saja. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Ini contoh dua bacaan. Dan ada yang lain lagi tuan. Setelah membaca doa, melakukan sujud yang kedua dengan membaca Allahu Akbar. Dianjurkan untuk terkadang mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk sujud kedua. Sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kukulah tuan pergi tengok lagi. Tak boleh tengok ni ada orang duduk atau duduk sujud, dia angkat tangan pula. Takbir. Rupanya benda ni ada, sahih. Cuma kita tak jadi amalan kita di sebelah kita ni, takbir pula baru sujud. Kalau tuan nampak ada umat lagu ni, ada dalil dia. Bila kita baca ni, dia tak, oh ada yang tu, ada yang ni. Yang ni tak ada sebagainya. Apa kita akan rasa, oh Islam ni luas kan? Banyak, awak ada banyak. Dia punya ni. Selagi ada hadis, ada dalil yang sahih, boleh kita beramal. Tak ada masalah. Cuma yang kita pegang ni, oh yang ni pendapat sekian-sekian, cenderung lagu tu. Yang ni pendapat sekian-sekian, cenderung lagu tu. Dan kita bila cenderung dengan orang tertentu ni, oh bila ada orang lain buat benda lain, tak boleh kata salah. Selagi mana Nabi ada buat, tunjuk contoh, ya kita boleh beramal tuan. Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Melakukan sujud kedua dengan cara yang sama persis dengan sujud pertama. Kemudian bangkit dari sujud untuk menuju rukun selanjutnya. Kesalahan ketika duduk di antara dua sujud. Tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Padahal tumakninah dalam setiap rukun solat merupakan rukun dalam solat. Dia cepat sangat. Dia bangkit tu, terus sujud kali kedua. Tak ada baca apa pun sengok tu. Jangan buat lagu tu. Bila buat tak ada tumakninah ni, tak sah sebenarnya kita. Sehingga tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud bisa membatalkan solat. Atau bila baca pun tunggu sat.
buat sujud kali kedua. Tu kata tok mak ni Nina. Dia henti, berhenti set. Tidak menegakkan punggung ketika duduk di antara dua sujud. Padahal dia mampu untuk duduk dengan tegak sempurna. Perbuatan semacam ini termasuk membahayakan sholat, karena Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya batal untuk melakukan gerakan rukun sholat dengan sempurna. Dia kena duduk bagi tegak balik, kalau macam ni, dia turun sikit, elok nak tegak sikit, turun pula dah, jangan. So dia kena, dia tegak tu, duduk tegak tu. Dia dah baca doa tu, boleh sujud pula. Itu yang yang betul. Jadi kalau kita duduk buat cepat lagu ni, tak menepati. Gerakan rukun solat dengan sempurna. Nabi SAW bersabda tentang cara solat yang sempurna. Kemudian dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna. Meninggalkan sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan adalah memperlama duduk di antara dua sujud. Nabi SAW terkadang memperlama duduk di antara dua sujud sampai makmum mengatakan beliau lupa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sunnah yang kita tak buat lah ni, ada ketika Nabi duduk lama, dua antara sujud lama. Tok Imam ni lupa pula apa nak sujud kali kedua. Yang belakang pula, subhanallah contohnya. Tok Imam pun nak perkenal makmum dia. Kalau dia ikut sunnah putih tak apa. Cuma janganlah dia amal macam tu, selalu. Merokat apa sujud kedua apa antara sujud tu lama kan, sekali-sekala boleh kalau imam tu nak buat. Kalau kita tahu boleh, salah satu sunnah Nabi duduk lama antara dua sujud, boleh sujud kali kedua. Sengah makmum ni lupa apa nak duduk sujud pula ni, macam tahiyat apa contoh. Jadi boleh tu punya salah satu contoh Nabi duduk lama ketika antara dua sujud, boleh tuan-tuan. Okey, akhir sekali tuan-tuan, duduk yang terlarang. Duduk macam mana yang kita duduk tu Nabi marah. Bila duduk lagu tu kita tiru benda lain tuan. Jangan kita buat tuan. Ni duduk antara yang terlarang ketika solat tuan. Sikap duduk yang terlarang dalam solat. Duduk ik'a seperti duduknya anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Hani khalili an uq'iya ik'a as-sab'." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk duduk ik'a sebagaimana cara duduk ik'a binatang buas. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Albani. Tuan jangan duduk lagu ni tuan. Maya Allahu Akbar. Jemu. Nak duduk tahiyat apa duduk biasa tu duduk buat 20 tahun dah. Duduk lagu ni pula kot. Jangan tuan. Tuan sakit macam saya ni pun gerak ni pun tak elok lagi ni. Kalau duduk antara dua sujud tu saya duduk tahan juga. Kalau ni duduk antara kursi, alah gagah, tak lega lah. Kalau sakit apa? Ni kalau memang saja nak duduk lagu ni, jangan. Ni duduk binatang buah. Ataupun duduk macam anjing tuan-tuan. Cuba kita elakkan duduk lagu ni. Kalau sakit, lain cerita. Itu tak apa. Abu Ubaidah dan ulama lainnya mengatakan, posisi duduk ik'a seperti binatang adalah duduk jongkok. Sementara pantat diletakkan di tanah dan kedua tangan diletakkan di samping. Ni duduk punggung. Kalau bahasa Indo dia pantat tu kalau kita carut lah. Tapi Indo ni apa tu panggil apa tu punggung. Punggung buntut tu kan. Jangan kita duduk macam tadi ni. Duduk macam tadi ni, ni pun duduk antara yang dilarang. Kalau sakit, cara nak bangkit, gagah duduk lagu ni, tu lain. Kalau memang nak buat lagu ni, jangan tuan. Duduk seperti cara duduknya setan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansifu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk iftirash dan beliau melarang duduk seperti cara duduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bagi duduk apa jenis bangkit lagu tu kan. Kalau dia buat lagu tu saja nak buat ke apa nak try benda baru dah, tak boleh, haram. Sebab duduk lagu ni duduk syaitan kan. Kalau kita jadi sakit lutut nak bangkit teruk nak buat lagu, ke mana pun buat nak bangkit tak apa, tu sakit. Hari bila main saja buat lagu ni, sebagian jangan. Ulama menafsirkan cara duduk setan ini sebagaimana posisi duduk jongkok dan kedua tangan diletakkan di tanah sebagai sandaran sebagaimana keterangan Imam Ibnu Baz dalam fatwanya.
Sebab semayang ni bukan boleh buat freestyle, buat fashion-fashion. Semayang kena ikut Nabi. Solu kama ra'aitu bi soli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Lihat macam mana, tengok hadis Nabi. Sujud macam mana, rukuk macam mana dan sebagainya. Duduk iftirash dengan bersandar pada tangan kiri. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah faqala innaha salatul yahud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk bersandar pada tangan kiri ketika salat. Beliau mengatakan seperti itu adalah bentuk salatnya orang Yahudi. Hadis riwayat Baihaqi, Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani. Dia duduk iftirash bagus dah, elok dah. Punggung tu, kaki dia, kaki dia angkat, elok dah. Tapi tangan tu masalah dah. Dia sengit, dia pi tembak tangan tu. Dia duduk lagu dia punya, cara orang Yahudi semayang ataupun ni dilarang macam ni. Ataupun orang yang Nabi murkai, orang Yahudi tuan. Cuba elakkan. Kalau sakit tak apa, bab sakit ni memang tak ada masalah. Sakit ni buatlah dekat mana yang kita mampu, itu lain tuan. Jadi kalau kita saja duduk lagu ni, cuba kita elakkan kan. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain dari sahabat Asy-Syarid bin Suaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat aku sedang duduk seperti ini, meletakkan tangan kananku di belakang punggungku dan bersandar pada telapak tanganku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu duduk seperti cara duduk orang yang dimurkai?" Ya, kalau duduk aku tuan, pipi pantat. Nak berskeloh ke apa ke, tak ada masalah. Semayang tak boleh ikut suka hati kita tuan. Terikat dengan apa yang Nabi bawakan. Okey, tu tajuk tadi. Ada tak tanya tentang solat tadi? Tentang cara sujud, tujuan kotor sujud, bacaan ketika sujud dan duduk yang dilarang. Cuma dalam minggu depan pula kita tengok nanti macam mana kita nak bangkit pada rakaat yang kedua, ketiga. Ada setengah kata bangkit terus, tuing dengan kaki, lutut. Ada setengah kata tak, tekan dulu dengan tangan. Tumbuk pun boleh, tekan pun boleh, macam mana. Itu untuk tajuk minggu depan tuan-tuan. Okey, tapi ke tajuk hari ni yang betul hari ni, sambung sikit. Iaitu bab taharah. Bab taharah ni macam mana? Makruh hukumnya zikrullah dalam keadaan berhadas. Itu tuan-tuan kita tengok balik. Dalilnya tuan-tuan daripada Abu Daud dan An-Nasa'i. Diriwayatkan daripada Al-Muhajir bin Khamfas radhiyallahu, bahawa ia datang menemui Rasulullah SAW. Satu hari ini Al-Muhajir bin Khamfas ni mai jumpa Nabi. Suatu beliau ketika itu sedang buang air kecil. Dia main-main-main, Nabi tengah buang qada hajat, tengah kencin, tengah buang air kecil. Ia mengucapkan salam pada Nabi. Bagus lah bagi salam ni. Sunnah Nabi, hadis lain, jumpa orang sebarkan salam walaupun kita tak kenal dia. Alah kan, sebarkan salam. Tapi cerita ni, sahabat ni jumpa Nabi, Nabi tengah kencing. Tapi dia dengar Nabi suruh bagi salam dengan hadis yang lain. Dia pun amalkan sunnah tu kan, bagi salam. Dan ia mengucapkan salam, namun Nabi SAW tak menjawab. Dia bagi salam, Nabi tak jawab salam tu tuan-tuan. Kan? Sehingga beliau menyelesaikan hajatnya. Nabi tengah kencing, Nabi selesai dulu hajat dia. Lalu dia menyampaikan sebab apa Nabi beliau tak balas tadi. Yang beri salam tadi, Nabi tak balas, Nabi habak sebab apa. Kan? Kemudian beliau bersabda, aku tidak suka menyebut nama Allah SWT kecuali dalam keadaan bersuci. Jawab salam, tuan-tuan. Waalaikumsalam. Kan? Apa salahnya? Sekali tengok tak salah. Tapi assalam tu nama Allah. Sebagai daripada 99 nama Allah. Nabi ni seboleh mungkin bila nak sebut nama Allah ni dalam keadaan berwuduk, bersuci. Kalau tak, Nabi tak sebut tuan-tuan. Ha, tu Nabi. Cuma dalam hadis lain, ya, boleh apa tu berzikir nama Allah ke sebagainya, silakan berzikir. Dalam wuduk tak wuduk pun boleh. Cuma seboleh mungkin kita dalam keadaan berwuduk. Ha, tu tajuk kita hari ni. Kita pergi dalam yang kedua lagi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu, ada seorang laki-laki lalu dia berdekat dengan Nabi, berhampiran dengan Nabi Rasulullah SAW, sementara beliau sedang buang air kecil. Sama juga kisah dia. Laki-laki itu mengucapkan salam, akan tetapi Nabi tidak membalasnya. Macam ni kisah lain pula, sama juga. Walau-walau ni dia sumber Abdullah bin Umar. Seorang laki nampak Nabi, dia bagi salam, tapi Nabi tak jawab salam tadi. Kan? Sebab apa? Nabi tengah buang air kecil tuan-tuan. Hadis Muslim.
Dua benda tuan-tuan. Dua hadis dah. Kita pergi yang ketiga pula. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Ada seorang laki-laki lalu di dekat Nabi. Sementara beliau sedang buang air kecil. Laki-laki itu mengucapkan salam. Maka Nabi SAW pun bersabda kepadanya, jika engkau melihat aku dalam keadaan macam ni, tengah buang hajat ni, lain kali bila tengok aku, aku tengah buang hajat macam keadaan ni, maka janganlah engkau ucapkan salam padaku. Sebab tu tuan-tuan dali, bila kita pergi beli ayak, jumpa kawan, pasal dah suara dia, dia masuk dulu tadi kan, kita pun nak assalamualaikum, tak perlu bagi salam orang dalam jambat. Itu dali dia. Bila nampak orang tengah duk qada hajat, tak kira lah tepi sungai ke, tepi bendang ke, dia duk qada hajat, tak perlu bagi salam kat dia tuan-tuan. Itu dali yang sahih. Aku tidak akan membalas salammu. Sebab apa tuan? Tak balas kan. Apa tu hadis ni sahih daripada Abu apa tu Ibnu Majah dan Abu Hatim. Itu dia punya poin yang ketiga tuan. Kita pergi lagi tuan-tuan. Larangan yang disebut dalam hadis-hadis bab di atas hukumnya dibawa sebagai makruh tanzih. Sebab telah dinukilkan secara sahih dari Rasulullah SAW bahawa beliau selalu berzikir dalam setiap keadaan. Tadi ni Nabi Abang ni, Nabi tak sebut tu, bukan kata tak boleh bagi jawab salam langsung. Boleh. Tapi kalau boleh tu elakkan. Kan? Kita ada pilihan. Cuma sebab apa Nabi ada habaq satu hadis. Ni hadis Muslim. Bahawa beliau selalu berzikir dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Kan? Wuduk tak wuduk pun boleh berzikir. Tak ada masalah. Kan? Ibn Hibban berkata pula, Nabi SAW bersabda, aku tidak suka berzikir dalam kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Maksudnya adalah menjelaskan fadilat bersuci. Berzikir dalam keadaan bersuci tentunya lebih afdal. Bukan artinya larangan berzikir dalam keadaan tidak bersuci. Bukan kata haram. Tuan-tuan betul berzikir lah ni. Saya dengar kuliah saya ni. Anda dapat pahala. Kan? Boleh berzikir. Tak ada masalah. Harta terkentuk pun. Nak berzikir tak ustaz? Perlu ambil uduk tak? Kalau boleh pergi ambil uduk lebih baik. Kalau tak pergi ambil pun. Boleh terus berzikir. Sampai balik rumah. Tak ada masalah. Boleh. Cuma Nabi ni dia suka dalam keadaan berwuduk, bersuci tuan. Al-Bawawi berkata pula dalam kitab Syahrul Sunnah, yang lebih afdal adalah bersuci sebelum zikrullah. Kalau boleh nak pergi mana-mana pun kita ambil wuduk dulu. Itu amalan sunnah Nabi. Hatta bila Nabi Rabbah pun dia suka dalam keadaan berwuduk, dia ambil wuduk tuan. Dan dia pula solat wuduk dua rakaat tak tinggal tuan. Jika dia tidak mendapati air, maka hendaklah dia bertahyamum. Nabi ni tuan, kalau air tak ada tengah jalan ni batal wuduk. Pergi tengok tak ada padang pasir contoh. Nabi akan pakai tayamum. Tayamum macam mana? Ambil pakai debu tuan-tuan. Okey, apa dalil dia? Saya katakan dalil tayamum adalah riwayat daripada Umay Maulana Ibn Abbas. Berkata, aku dan Abdullah bin Yasar Maulana Maimunah, isteri Nabi SAW, berangkat menemui Abu Juhaim bin Al-Haris bin Shima Al-Ansari. Abu Juhaim berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menuju ke mata air Hamal. Ada kisah, sahabat tengok. Nabi pergi ke mata air Hamal, ada nama tempat tu. Beliau bertemu dengan seorang lelaki berselisih. Ada lelaki Nabi jumpa. Kemudian lelaki tu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Dia beri salam kepada Nabi. Kemudian Nabi tak jawab. Kan? Nabi tak jawab salam lelaki tadi. Sampai bila? Sampai Nabi jalan berbuat tapak, ada dinding. Dinding di tepi tempat Nabi lalu tu ada dinding. Apa Nabi buat? Kan? Lalu beliau mengusap wajah dan kedua tapak tangan, kemudian barulah Nabi SAW menjawab salam. Apa Nabi buat? Orang beri salam, assalamualaikum. Kalau ikut tu jawab salam, terang salah, boleh jawab salam. Segera, kita ni. Tapi tak, Nabi jalan buat tapak, pergi kat tepi dinding. Nabi, apa? Dia pergi ke tepi dinding, dia mengusap muka dia dengan tangan dia. Baru dia bagi salam. Jawab salam. Apa Nabi buat? Nabi tayamu. Macam mana tuan-tuan? Hadis Bukhari mesti kuat tuan. Jadi apa dia buat tuan ni? Tayamu ni. Saya ulang, apa, nak ulang kaji balik cara Nabi tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan tata cara tayamum sebagai pengganti wudhu ketika kita tidak menjumpai air. Adapun tata cara praktiknya adalah sebagai berikut. Tepukan tangan di media untuk tayamum. Baca basmalah. Bismillah. Okay, tayamum ni kita tepuk tangan tu di mana-mana objek yang ada, dinding ke mana, lantai ke tanah ke apa, baca bismillah. Bismillah ni memang kena baca, wuduk pun kena baca bismillah. Tiup tangan jika debu terlalu banyak. Usapkan ke wajah sekali.
disambung dengan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan sekali. Demikian tadi tata cara tayamum, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, tayamum mudah tak? Simple saja. Ustaz takkan segi sangat kan? Takkan ringkas sangat. Tuan-tuan boleh adik sini tuan. Nabi buat apa? Orang bagi salam, Nabi tak jawab salam. Nabi pergi kat dinding, Nabi mengusap. Dia tepuk tangan di dinding. Ha, wajahnya sekarang ni, wajah dan kedua tapak tangan. Habis. Ustaz yang kita buat, apa tu, kan? Tarik atas, pi bawah ke siku, kanan ke siku ni mana pula? Pun boleh juga. Tak ada masalah. Hal itu pandangan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Dia pun mengamalkan sunnah. Dia faham itu. Dia berhati-hati dan sebagainya. Boleh. Cuma bila tengok balik, oh ada dalil yang kata tepuk di dinding ke mana objek, sapu muka, bismillah tadi, dengan tapak tangan saja, kawasan ni saja. Pun boleh juga, sahih. Ia masing-masing jangan duduk-duduk. Selesai masalah. Bila kita belajar, kita rasa, oh sonok indahnya. Tu, jawab salam saja. Jom sebut tu, janganlah tu tebal apa ni. Jumpa kawan kat net buat latih. Assalamualaikum. Kita baru gentuk tadi. Oh, pergi cari dinding pula. Hai, jawab dia pergi mana ni. Pak, tu sapu muka apa pak. Waalaikumsalam. Bagus tak? Eh, terbaik. Tapi aku tak, gimana ni? Beri salah tak jawab. Pergi dinding pula. Dia buat apa? Oh, tayamum dia kata. Walaupun benda tu clear, sah eh. Tapi masyarakat tak tahu. Kalau kita buat, tak salah, betul. Tapi kalau semua tahu, clear orang kan? Saya tak, oh, Ustaz Fendi tu. Orang beri salam, eh, jumpa kat sekolah dia. Dia tak jawab salam. Dia pergi kat dinding tu, bawa dia tayamum. Ha, kacau lagu tu. Eh, tak perlu. Kita boleh jawab salam, tak ada masalah. Bukan berdosa. Eh, boleh. Cuma kalau boleh tu ada wuduk lagi, eh, lagi terbaik. Itu sunnah Nabi yang tepat. Ha, jadi tuan faham lah ni. Kalau boleh tu, pergi tangan mana pun ambil wuduk. Hatta nak pergi bendang pun, kadang kena-kena mayang pun. Nak berzikir tuan-tuan, kan? Dan Nabi pula tak berzikir pun, berwuduk ni bersih tuan-tuan. Salah satu benda yang Nabi suka dalam keadaan berwuduk tuan-tuan. Ha, tayamum tadi, kan? Okey, tuan-tuan nak tanya apa-apa tak untuk tajuk ni? Ha, mudah saja tuan-tuan. Dan kalau boleh, pergi tak mana pun, kita berwuduk. Berzikirlah tak mana pun. Kalau terbatal wuduk, teruskan berzikir. Tak perlu kata, oh tak payah, berhentilah berzikir aku tu. Tak, tak perlu. Bukan betul penghalang. Cuma kalau boleh, jaga apa wuduk kita tu. Sentiasa dalam keadaan berwuduk untuk tajuk ini, tuan-tuan. Dan Allah Alam. Ya, sila. Baik. Ya. Ha. Kita kuli terdengar kan. Macam mana? Okey, terima kasih. Itu tu situasi yang berlaku juga. Assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam. Sengak kan. Kita jawablah tapi dia tak dengar. Dah dia bagi kuat, kita pun kuatlah sama dengan dia tu kan. Assalamualaikum, dia bagilah waalaikumsalam kan. Salam ni doa tu kan. Kan? Ya Allah Tuhanku, berilah salam sejahtera pada dia. Kan? Beri doa pada kita. Kita pun jawab balik. Kan? Waalaikumsalam kan. Dan sejahtera pada kamu kembali. Doa tu kan. Kan, ni dok kita buat belagak pula kan, jawab juga tapi tak mau kuat, dia pun ulang pula. Hai, dia ingat aku pekak pun. Oh, jadi isu asal dapat pahala, gaduh pula. Okey, salam saja. Ha, jangan kan. Jadi kena tengok keadaan tu, masing-masing kena tahu kan apa fungsi kita kan. Dah bagi salam kuat, kita pun jawab lah kuat juga. Dia tu marah pula, waalaikumsalam tu, dia marah kata kuat salam kan. Ha, jadi marah lagu tu ikut suasana tu kan. Jadi sunnah dia memang orang bagi salam, kita jawab. Dan dengan salam tu pula kita boleh tahu dia ni Islam ke tak Islam. Kita mungkin kenal Melayu kita ni. Kau pergi mana-mana dekat Indo nanti kan. Assalamualaikum. Sengah ada kan. Kami jawab waalaikumsalam kan. Mana doa tu kan. Antara masalah kan. Sebarkan salam. Antara sunnah yang patut kita buat. Ni dok kita ni jumpa orang ni tak bagi salam kan. Dengan salam tu ni dia akan mula. Kenal apa khabar, main mana ni. Tak kita pergi, ha, main pada mana. Tak kena gaya ke. Dia ni apa? Dia memang sembang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari pada mana? Oh, di sini. Dia akan mula ikatan tu. Oh, kuah. Dia akan terbina dengan salam tu. Kalau tak kenal pun, kita doa kat dia. Dia balik doa kita balik. Alhamdulillah, tuan. Ha, itu fungsi salam. Yang tuan ada tanya lagi yang lain? Ya, sila. Ya. Ya. Ya, eh tidak pun sama. Lama. Okey, ha itu. Jadi jangan dia terlalu cepat sangat. Bila dia rukuk tadi, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Kan? Duduk set, baru dia sujud. Seperti macam tu. Dia sengaja.
Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu tu dibaca sekali dalam package dalam duduk bangkit tu. Bila dia tegak tu, terus dia sujud. Tak boleh. Bila dia tegak tu, kita baca Rabbana lakal hamdu, tu tempat dia. Sementara duduk bangkit tu, Sami Allah liman hamidah. Rehat sah. Rabbana lakal hamdu. Dan nak rehat sah, lama pun boleh. Kalau kita sembilan seorang-seorang, Allahu Akbar, itu tepat. Ni tak, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baca siap-siap dah. Bila dia tegak tu, tak baca apa, dia terus sujud. Rabbana lakal hamdu, tempat dia tang diri tegak tadi, tu tempat dia. Kalau baca awal, tak dikira tempat dia. Meletakkan tempat salah. Tempat dia, Rabbana lakal hamdu tu, ketika dah diri tegak balik. Dan lama mana, terpulang pada kita. Nak lama boleh, kan? Bukanlah kata lama tu lama sampai ni, terpulang pada tuan-tuan lah, ikut tuan-tuan. Cuma kalau cepat, tak menepati sunnah. Dia kena ada tamak ninah tadi. Baru kita sujud, kan, sebagainya. Kan? Sujud apa, tamak ninah penting. Setiap perbuatan, sujud, tukar antara dua sujud, sujud pula, bangkit pula, semua tukar-tukar-tukar tu, kena duk sat. Jangan kalu. Jangan patuk-patuk ayam. Nabi tegak, tuan. Turun bunyi, pencuri dalam semayang. Seburuk-buruk pencuri, curi dalam semayang, tuan. Hadis sahih. Ya. Ya, baik. Yang tidak. Ya. Okey, oh bacaan tu. Okey, terima kasih. Ha, jadi soalannya bila kita sami Allah liman hamidah, kita ada bacaan sambung-sambung lagi. Kan? Setakat saya jumpa ni tak jumpa lagi dah. Tapi kalau benda tu ada dalil hadis, kalau tuan-tuan jumpa boleh buat. Kita bincang dia macam mana. Kan? Setakat saya jumpa tak jumpa lagi bacaan yang tambahan sami Allah liman hamidah tu bacaan lain. Kan? Yang itu saja yang sahih pada Nabi. Kok dia nak tambah doa apa tu, wallahu alam. Kalau ikut tak perlulah sebab Nabi tak contoh, kita cuba hindarkan. Ha, kita diam saja. Ha, tak payah ni. Ha, kemudian bila tempat yang Nabi kata pula, perbanyakkan doa ni, sujud. Ha, kita baca subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi. Itu contohnya, kita baca 3-4 kali contohnya. Nanti kita tambah, ya Allah Tuhan ku, aku mohon pada kau, apa pun minta doa. Boleh, silakan. Ada yang kata, doa ustaz dalam bahasa Arab saja. Bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Inggeris tak boleh. Bahasa Cina tak boleh. Tak, tak ada kata ikat lagu tu. Kalau tuan tahu bahasa Arab, silakan. Kan? Cuma tuan, sebab doa ni umum. Nabi habak dalam hadis sahih. Ketika sujud, perbanyakkan doa. Doa ni macam mana? Tambah doa niat kita, hajat kita. Cuma adalah doa Nabi tahu yang wib dari Nabi tu. Doa ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ha, silakan. Kita tak terikat kata itu. Ha, sebab kita tak tahu masing-masing, hajat masing-masing. Ada yang minta maaf, ada yang minta ampun, ada yang minta hajat, ada yang nak berterima kasih dalam doa, tuan. Boleh. Ha, perbanyakkan doa. Dan hamba aku dekat dengan aku ketika sujud. Ha, tu tank kita rapat dengan Allah, tuan. Sujud, tuan. Dan diri kita doa. Ya, sila. Tahiyat awal dengan akhir tu. Okey, jadi kita tak ada tajuk nanti. Bacaan ketika tahiyat awal macam mana? Akhir macam mana? Memang ada beza. Dan duduk pun ada beza. Awal dan akhir. Iftirash dan tawaruk tu ada beza. Jadi kita tak, apa, ke depan nanti lah. Kita jumpa nanti. Tentang tahiyat nanti. InsyaAllah nanti. Itu mungkin dalam 2-3 minggu lah sebab kita nak tengok tambaki antara dua sujud. Apa? Rakaat kedua, ketiga kan. Wallahualam tu lah, kita sambung minggu depan pula lah. Kita tahu sikit ni, tahu sikit aman. Jangan tahu banyak ni tak buat satu pun. Tahu sikit, buat sikit, buat sikit istiqamah. Dan wallahualam. Subhanakallahum bihamdika syurilai lantas tu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.